Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamers, teman-teman. Oke. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita udah ngebahas, ya, hari ini kita mau ngebahas apa? Ya, Grow Launcher, teman-teman, ya. Yaitu Grow Launcher itu versi terbarunya, teman-teman, yang kemarin sempat ada problem yang dimana gue nggak dapat versi update-nya dan gue nggak bisa cek fitur terbarunya di game Grow Launcher ini, ya. Di Growtopia-nya ya, teman-teman. Tapi di sini, teman-teman, aku mau ngebahas soal Growtopia dulu ya, perbedaan Grow Launcher sama Genta ya. Jadi buat teman-teman yang nanyain aku lewat DM IG, ini aku jawabin ya. Perbedaan Grow Launcher sama Genta. Kalau di Genta itu dia ngemodifikasi Growtopia asli. Jadi kita harus hapus dulu Growtopia aslinya, teman-teman. Nah, tetapi kalau di Grow Launcher, kita nggak usah lagi modifikasi atau mau menghapus gitu ya. Bukan modifikasi, tapi lebih tepatnya menghapus si Growtopia-nya. Kita langsung install aja Grow Launcher-nya, kamu tinggal bisa main. Nggak usah lagi uninstall karena udah ada di fiturnya itu. Ini ya, udah ada fiturnya, guys. Jadi kalian nggak usah namanya ngehapus si Growtopia-nya ya. Jadi udah ada dalam di game-nya ini. Oke, nah. Jadi di sini teman-teman aku udah update versi terbarunya dan kita bakal kepoin isi dalamnya apa ya. Oke, kita kepoin dulu Grow Launcher. Kita masuk. Oke, udah masuk. Oke, fiturnya kayak gini ya. Tampilannya ya Grow Launcher. Grow Launcher ya. Tulisannya Grow Launcher di atas. Terus ada di sini script hub, setting, ada the book ya, ada luar manager sama theme. Theme ini kayaknya tema, guys. Tapi ya kita nge-play dulu ya. Nah, kita nge-play dulu ya. Oke. Apa ya namanya? Selamat tahun baru ya, teman-teman. Nah, selamat tahun baru, guys. Jadi ini rilis beta pertama saya dari Grow Launcher. Nah, maaf jika ini memakan waktu terlalu lama. Jadi fitur jadi fitur Grow Launcher akan dirilis sebagian demi sebagian. Jika Anda menemukan bug, silakan lapor ke Discord ya. Benar ya. Kalau kita mau bug tuh harus lapornya ke Discord ya, guys ya. Oke, ini improv ya. Ada improvnya itu tentang visual ya, visual plot, fin patch sama pull out, kick out, bend out. Gua seneng banget kalau ada bend out. Oke. Terus ada spammer, ada auto coin, tapi kita nggak bisa ngeband ini ya, nggak apa-apa. Ngeband itu yang nggak bisa banget. Oke, kita kepoin dulu deh fiturnya, guys ya. Kita kepoin dulu dah si fiturnya ya, teman-teman. Ini ada hide, coba kita klik. Oh, remember. Ya elah. Oh, jadi kalau kita hide, dia langsung hide gitu ya. Oke. Fine. Oke, di sini ada tulisannya, Grow Launcher ini tidak berkolaborasi dengan Ubisoft. Ya, benar. Emang benar ya, bertentangan yang adanya ya. Bertentangan. Oke. Enggak ada lagi tulisan. Nah, di sini ada anti-ban, anti-bones, ya anti-bones ya. Mod play, ada grow speed, ada anti-respawn, ada silog. Ya, si loket ya, ini buat yang kalau downnya loket gitu ya, pilihnya kemana kita tahu, guys. Ada si ghost juga di sini, ada next fashion, terus ada face tag juga. Wah, ini mantap nih, set face tag ya. Ada si fruit juga biar kalian nggak kena scam, teman-teman. Wah, mantap nih fiturnya ya, lumayan lah fitur segini udah bagi aku udah cukup lah, lebih dari cukup. Oke, kita lihat spammer. Kalau di spammer oke, nggak ada apa-apa. Finpet, nah ini nih finpet ya, guys ya. Finpet yang kalian pengen banget ya. Kalau misalnya lagi event St. Patrick nih ya, guna banget ini. Ini salah satu fitur yang berguna banget. Oke, kalau right mode, kalau right mode kita fast wait. Nah, oke, ini apa nih? Kalau 4 bad people, wah enak nih, bad people aja nih, nomor 3 ya, bad people. Jadi kalau ada orang masuk kita banning, guys ya.
Mantap. Oke. Ini ada auto fish. Oke, buat kalian yang pengguna auto fish pasti udah tahu ya. Ada collect. Nah, ini auto collect, guys. Ini apa nih? Auto collect click. Oh, radiusnya ya. Oh, bisa di setting, guys. Ah, radius aja ya. Kalau misalnya kita enggak hidupin, ya radiusnya kita bisa setting, guys. Mantap. Oke, ini experience auto pin fit. Oh, ada steel bayonet juga, guys. Jadi please don't test akun main. Jadi jangan dicoba untuk akun yang real ya, teman-teman ya. Ini soalnya masih beta, jadi fiturnya ya sering kena ban. Oke. Okay? Gak usah ya, guys ya. Nah, kita ke auto farming ya. Ini buat kalian yang mau ke farming nih. So fun. Oh, jadi kalau misalnya kita lagi nge-break itu bisa di-showin, guys. Mantap. Ini apa nih? Set. Ah, select. Wah, mantap nih. Oh, ini yang middle ya. Size-nya besar juga nih. Jadi ya middle lah. Terus apa nih setting? Oh, ini buat cooldown-nya, guys. Ada hit-nya juga, ada delay-nya, delay break sama delay phase. Lumayan. Oke. Sama apa lagi? Grow scan ya, sama seperti biasanya, guys ya. Fast. Oke, fast drop lumayan ya. Bisa nggak sih dihidupin? Oh, custom. Oh, maintain. Lagi nggak bisa dipakein, guys. Waduh, sayang banget sih. Padahal aku mau pakai itu. Fast trace sama fast dropnya lumayan nih. Random. Oh, ini random word. Elevator. Elevator buat apa? Cloud. Oh, copy cloud. Boleh. Oke, nah mistik nih. Fast dash sama anti punch aja deh. Anti lag. Enable item. No particle. Wah, fiturnya lumayan juga ya, masih sama kayak yang dulu. Cuman ya perbandingannya itu beda, guys ya. Tampilannya itu juga beda. Dan aku senang banget tampilannya. Coba mulai. Di sini aku bikin akun baru ya, teman-teman. Di sini aku pakai akun baru karena ya tolong sendiri ya, kalau aku pakai akun sendiri ntar kena ban. Oke, ini update sistem lagi. Harusnya di skip sih. Harusnya sudah aku update. Oke, kita tunggu. Mana lagi? Oke, udah masuk ya teman-teman ya, udah masuk. Nah, ini nih, guys. Oke. Temporary. Oke, kita bikin akun, apakah bisa? Bisa, guys. Tapi nanti aja deh. Kita nggak butuh ya. Sekarang kita butuhnya adalah bermain game Grotopia yang kayak gini, guys. Sekarang itu Grotopianya sekarang gini ya, guys ya. Oke. Nah, di sini aku mau coba auto ini deh. Mana ya auto farmnya ya? Nah, ini auto farm. Auto farmnya kan udah gua setting tuh. Nah, block set. Oh, bisa di search, guys. Bisa di search, bisa di klik. Nah, kalau mode klik gimana? Nanti ini dong. Nah, mode klik. Coba kita auto. Enggak ada. Enggak terjadi apa-apa. Coba breaknya cooldownnya ini, terus delaynya kita kecilin ya, paling kecil nih, guys ya, paling kecil. Oh, nggak bisa ya. Oke, coba terus kok nggak bisa. Oh, bisa. Oh, bisa, kirain nggak bisa, guys. Nah, mungkin ini tadi nggak tahu ya. Lumayan sih, tinggal auto calling aja ya. Collection kita bisa setting sih. Bisa di filter ya. Enable. Oh, itemnya sih.
Kok gitu? Coba nanti sih gue naikin sampai 10 mungkin. Wala. Autocoil-nya masih kaku ya guys ya rupanya di sini ya. Kira autocoil-nya itu bisa berfungsi guys. Bentar. Oh alah, autocoil-nya di sini guys. Mantas. Cari-cari. Udah malah papan sendiri. Oke, coba. Coba. Wih, mantap ini mas. Berasa punya Geiger guys ya. Mantap, punya Geiger. Punya apa namanya? Gue lupa deh namanya. Kayak punya apa namanya? Gaut guys, gaut. Astaga, gini apa yang punya gaut. Tanpa gaut bisa guys ya. Lumayan sih. Oke lah guys, mungkin videonya gue sampai di sini aja dulu teman-teman ya, untuk pembahasan gue tentang Pekui. Dan buat kalian yang mau gunain ya, itu silakan beli yang ori ya guys ya. Oke, lumayan membuat gue aku cuan guys. Oke, coba aja sendiri guys di rumah ya guys ya. Oke, gue mau pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya ya teman-teman ya.